Rumit. Gampang-gampang susah sih kalau matematika. Lumayan. Lumayan gampang. Susah? Mungkin karena rumus-rumusnya banyak. Males ngitung. Menantang. Susahnya cara ngitung yang gak bisa. Tahu lah. 714. Pecinta matematika di seluruh Indonesia, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Valia Rahma dalam Klinik Matematika Aku Bisa. Teman-teman yang hadir di sini, bagaimana kabarnya? Baik. Siap untuk belajar bersama? Siap. Baiklah, kalau begitu hari ini saya tidak sendiri di sini. Saya sudah ditemani oleh seorang penemu matris, Bapak Stefanus Ivan Gunawan. Apa kabar Pak Ivan? Baik Valia. Siap untuk belajar bersama kami ya? Oke. Yeah. Oke, kalau gitu teman-teman sudah semangat? Ya, kita mulai Pak pelajaran hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan mencoba belajar metode horizontal. Uh-huh. Gimana cara kita berhitung secara mendatar gitu, Valia? Berhitung secara mendatar? Iya. Kalau biasanya kita berhitung secara vertikal ya, ke bawah ya. Apa perbedaannya nih Pak? Ya, perbedaannya tentu saja metode horizontal ini lebih efektif dan efisien daripada metode sebelumnya, vertikal. Wow, sepertinya sangat menarik teman-teman ya. Tapi sebelum kita belajar dan bermain, saya mau ajak teman-teman di sini untuk pemanasan dulu ya. Ada satu atau dua orang? Satu. Satu orang boleh maju ke depan. Angkat tangan. Oke, silakan maju. Siapa namanya? Niko. Sebenarnya Pak Ivan punya pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan satu, yang lain juga boleh ya menghitung, mulai belajar. Sebenarnya, boleh ikut menghitung, boleh berdiskusi sama temannya ya. Ya. Tapi kalau Niko nggak boleh. Ya, 92 dikalikan dengan 98, Niko. 92. Udah bisa. Kalau 992 kali 998 berapa? Oh. 9.016. Coba kita cek menggunakan kalkulator ya, Niko ya. Ya, kita perlu cek ya, kali ya. 98 kalikan dengan 92. Iya. 9016. Iya. Betul ya, tepuk tangan untuk Niko. Terima kasih. Ya. Ya. Satu orang lagi mungkin? Boleh, Valia satu kita. Satu orang lagi. Kita perlu satu orang lagi. Satu orang lagi? Ya, boleh. Siapa namanya? Dendi. Oke. Pertanyaannya Pak Ivan? Ya. 993 dikalikan dengan 997. Wow, semakin banyak. 7. 7. Ayo berapa? Ayo.
Dendi. Sulit? Ya. Sulit ya? Iya, sulit. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dendi. Boleh duduk lagi, Dendi. Masih penasaran jawabannya ya? Iya, penasaran ya. Kita cek menggunakan kalkulator ya. 993 93 kali 997. 997. Oh, ya. Jauh bedanya, Dendi ya. Enggak apa-apa ya. Itulah mungkin salah satu kesulitannya ya, Pak Ivan ya, ketika sudah mengalihkan secara vertikal dengan banyak angka. Benar, Valia. Jadi kemungkinan kesalahannya menjadi lebih besar ternyata. Ya, baik. Kalau begitu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mencoba belajar tadi, metode metris tadi. Metode horizontal? Ya. Metode metris? Metris. Baiklah, silakan kalau begitu, Pak Ivan. Ya, makasih. Halo Indonesia. Halo. Halo pecinta matematika. Selamat datang pada acara pendidikan matematika metris. Perkenalkan nama saya Stefanus Ivan Gunawan atau SIG. Sebagai penemu metris atau metode horizontal. Metris merupakan penyempurna ilmu hitung di dunia karena mampu menyatukan semua metode hitung yang masih tercerai-berai saat ini ke dalam notasi pagar metris. Oleh karena itu, apabila metris masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional, maka Indonesia akan berada satu langkah di depan dibandingkan dengan negara-negara lain di bidang ilmu aritmetika. Salah satu keunggulan dari metris adalah mampu melahirkan metriser, yaitu manusia kalkulator yang kreatif. Karena melalui pengenalan pola yang benar, maka manusia ternyata mampu menghitung operasi perkalian melebihi kapasitas kalkulator 12 digit. Itulah kreativitas angka. Itulah metriser. Pada hari ini, kita akan mempelajari metriser dengan pola 9A dikalikan dengan 9B, di mana A dan B dijumlahkan sama dengan 10. Metris is? Bagaimana teman-teman? Menarik atau tidak pelajaran kita hari ini? Mau terus belajar ya? Teman-teman dan pecinta matematika di rumah juga mau terus belajar? Kalau begitu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Klinik Matematika, Aku Bisa.